Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita menenangkan hati kita. Kita bersatu teduh mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah. Setelah lonceng kedua, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat bangkit berdiri, suci, suci, suci. Suci, suci, suci.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kita datang beribadah bukan suatu kebiasaan, bukan juga suatu yang biasa-biasa saja. Akan tapi kita datang beribadah untuk menyembah dan memuji satu pribadi yang begitu mengasihi kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian datang menyembah Raja yang mulia. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah sedikit pun melepaskan kami dari genggaman tangan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang begitu menyayangi dan memperhatikan kami. Saat ini kami datang ya Tuhan untuk menyembah dan untuk memuji Engkau. Tuhan, kiranya Engkau urapi hati kami ya Tuhan. Agar dengan hati yang penuh sukacita, kami boleh datang menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Agar kiranya sembah sujud kami di dalam ibadah pada pagi hari ini, kiranya berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan kami sungguh berbahagia ya Tuhan, kami boleh bersimpu di hadapan kaki-Mu, boleh berkomunikasi dengan Engkau melalui doa kami, boleh mendengarkan ajaran firman-Mu ya Tuhan, karena itulah yang kami butuhkan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan, kiranya Engkau boleh urapi juga yang menerjemahkan, sehingga firman-Mu ya Tuhan kami boleh nikmati pada pagi hari ini. Kami boleh makin mengerti ya Tuhan akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan selalu ajar kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Demikian kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau saja yang pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kiranya apa yang kami lakukan pagi hari ini sungguh-sungguh ya Tuhan memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi kepala jemaat kami, kami telah berdoa. Amin. Oh.
Kita tetap berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yakobus pasal yang 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya mulai dengan ayat yang pertama, jemaat yang berikutnya, dan pada akhir kita akan membaca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, dia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang dua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sidang jemaat, silakan duduk. Biarlah kita masing-masing mengambil waktu sejenak untuk berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita imani bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni segala dosa kita. Apa yang sudah kita perbuat selama minggu yang lalu, biarlah kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 2 dan 3. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tiliklah masing-masing kami satu persatu ya Tuhan. Karena selama kami masih di dunia ini, kami terlalu sering ya Tuhan melakukan kesalahan. Kami terlalu sering melakukan dosa ya Tuhan. Kami terlalu sering menyakiti hatimu. Tapi kami boleh bersyukur ya Tuhan, kami boleh mempunyai Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, yang begitu sabar terhadap tingkah laku kami, yang selalu memperhatikan dan merawat kami. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami.
Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya boleh Engkau pimpin hidup kami, agar makin hari makin berkenan kepada-Mu. Akan makin hari kami boleh makin menyerupai Engkau, hidup sesuai dengan teladan yang Engkau kehendaki. Tuhan, pimpinlah hidup kami ya Tuhan, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan, agar hidup berkenan kepada Engkau. Dan selalu ya Tuhan, pimpin kami agar boleh mengarahkan pandangan kami kepada-Mu ya Tuhan, dengan penuh berharap menanti akan kedatangan Kau yang kedua kali. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk kemuliaan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Sebenarnya kita manusia diciptakan begitu mulia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi manusia mengabaikan kemuliaan itu dan memilih berbuat dosa. Kita beruntung Allah masih mengasihi kita dan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita. Pujian dalam gambar Allah. Thank you.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh saudari Cindy Cendana. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Goodness of God atau Kebaikan Tuhan di bahasa Indonesia. Lagu ini mungkin kita udah sering dengar atau baru pernah dengar. Lagu yang pernah Om Budi deskripsikan sebagai Too Good to Be True. Setelah saya serapi liriknya, menurut saya itu benar sekali. Kebaikan Tuhan itu too good to be true. Terlalu baik, terlalu ajaib, terlalu besar untuk menjadi kenyataan. Setiap kita mungkin memiliki masalah kehidupannya masing-masing. Dan ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, seringkali kita suka lupa bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan dia selalu baru setiap hari, dan dia selalu mengejar kita setiap harinya. Kiranya lagu ini bisa mengingatkan setiap kita semua bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kiranya lagu ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. The goodness of God.
Mari kita berdoa. 我们大家一同祷告。 Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. 亲爱的父神上帝, 我们现在要聆听你的话语。 Kiranya Roh Kudus menolong kami. 愿圣灵帮助我们。 Hamba-Mu yang menyampaikan dan yang menerjemahkan, kiranya Tuhan memakai kami. 你传讲话语的仆人和翻译的。 Kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema hari ini adalah hidup di dunia tapi tidak duniawi. Dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 yang tadi sudah kita baca. 我们已经读了雅各书第四章第一到第十节。 Saudara-saudara, kali ini adalah kali ketiga kita belajar dari kitab Yakobus. 这是我们第三次从雅各书学习。 Kiranya Tuhan terus menolong kita di dalam kita sepanjang minggu, bahkan sampai bulan depan kita belajar tentang kitab Yakobus, kita diberkati melalui kitab ini. 但愿从雅各书到下个月 我们真正学习能够从中得到许多的帮助。 Saudara-saudara, pada waktu mudik, libur lebaran, banyak orang mudik, saudara. 当穆斯林新年有很多人回乡。 Orang sangat senang untuk walaupun macet pulang kampung. 虽然非常的阻塞，但是他们都很欢喜回到家乡。 Saudara-saudara, di dalam mudik itu satu kali ada satu keluarga yang anaknya tidak mau diajak mudik. 有一次有一个家庭，他的孩子不愿意回乡。 Anak ini kekeh tidak mau ikut pulang kampung. 他的这个孩子坚持不要回家乡。 Saudara-saudara, orang tuanya berusaha untuk membujuk dia supaya dia mau pulang. 他的父母亲就哄他了，要回他们的家乡。 Pendekatan-pendekatan dilakukan supaya dia mau pulang. 好像他能够回到他们的家乡。 Anak ini tetap tidak mau pulang. 但是他仍然死都不要回。 Saudara-saudara, apa penyebabnya? 原因何在呢? Bukan karena macet, saudara. 不是因为阻塞。 Tapi karena tidak ada tower internet. 因为在乡下没有互联网。 Karena tidak ada jaringan internet di kampung. 在他们的乡下没有互联网， sehingga dia tidak mau pulang. 所以他不愿意回去。 Dia menangis sekalipun dibujuk. 虽然他被父母亲哄， 但是他还是不要回去。 Dia tetap menangis sekalipun dia dirayu. 他一直哭。 Karena tidak ada internet bagi dia itu sesuatu yang tidak menyenangkan. 因为在他看来， 回家乡是没有什么好的事情。 Saudara-saudara, ketika saya membaca artikel ini, saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang bisa kita belajar dari anak ini, saudara. 我当我读了这个文章，我想我们能够从这个文章里学习。 Yaitu ada juga banyak orang Kristen yang memiliki sikap kalau ada yang tidak menguntungkan dia, dia tidak akan mau melakukan. 就好像有基督徒，他们觉得如果对他们没有利益的事，他就不会去做。 Kalau dirinya tidak bisa dipuaskan, tidak bisa dipenuhi kesenangannya, maka maaf, saya tidak mau. 当他没有得到满足，他就说对不起，我不会去做这件事。 Bahkan ada orang Kristen yang berkata, dia orang Kristen tapi hidupnya duniawi banget. 但是有基督徒呢，虽然自称是基督徒，但是他的生活是非常世俗的。 Ada yang membuat statement, saya kan masih hidup di dunia, maklumin saja kalau saya hidupnya duniawi. 甚至有的说，我还在世界上，所以你要体谅我，我还是属实的。 Enak ya kalau jadi orang non-Kristen? 假如成为非基督徒，多么的舒服。 Mereka bebas melakukan apa saja. 他们, kalau orang Kristen tidak bebas. Banyak 他们, aturan. 他们可以自由自在地做任何事, 但是基督徒就不能够这样了。 Saudara-saudara,
Hari ini tema kita adalah hidup di dunia tapi tidak duniawi. 我们今天的主题是我们活在这个世界上，但是不属这个世界。 Saya mencoba kita untuk melihat ke dalam surat Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 dan 3. 我要大家一起来看保罗在哥林多前书第三章第三节他所说的话。 Paulus menyebut orang-orang Kristen Korintus itu adalah orang-orang yang duniawi. 保罗称哥林多的信徒，你们人是属肉体的。 Di dalam ayat 1 dan ayat yang ketiga ada kata duniawi. 在第一节到第三节有被称为作属肉体。 Nah, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya Yunani yaitu sarkikos atau sarkikoi. 在希腊原文它是用sarkikos这个词。 Artinya kedagingan. 就是属肉体。 Jadi orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. 所以在哥林多教会的基督徒们，他们都是属肉体的。 Paulus berkata di dalam ayat 1, karena mereka belum dewasa di dalam Kristus. 因为他们在基督还没有成熟。 Sebab kalau ada iri hati dan perselisihan, maka mereka adalah manusia duniawi. 因为假如有争斗。 斗殴他们就是属肉体的人。 Saudara, bahkan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 甚至在 Yohanes 1:2, di sana kita bisa melihat bahwa Rasul Yohanes mengatakan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。Saudara, lalu apa kaitannya dengan tema kita hidup duniawi? 和我们现在的主题有什么关联呢？ Hidup duniawi adalah hidup yang menemukan kegembiraan dan kesenangan pada hal-hal yang berasal dari dunia, bukan dari Tuhan. 世俗的生活是从不是从上帝而来的快乐或者是享乐而来，而是从这世界上而来的。 Artinya seseorang dalam menjalani hidupnya, nilai-nilai duniawi lebih kuat daripada nilai-nilai rohani sebagai orang Kristen. 所以当这个人在他的生活中 属世的事情，远比属灵的事更强。 Dia menjalani hidupnya berdasarkan nilai-nilai duniawi. 他生活是基于属世的事情。 Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal 4, kalau kita lihat di ayat pertama itu dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 所以雅各书第四章第一节，你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？ 不是从你们白体中战斗之事意来的吗？ Rasul Yakobus melihat satu kondisi di dalam kehidupan orang-orang Kristen penerima suratnya, hidup di dalam pertengkaran, persengketaan satu dengan yang lain. 雅各他看见 信徒们，他们中间有争斗和斗殴。 Di satu sisi mereka hidup di sebuah negara yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. 他们是在罗马帝国统治之下。 Hidup mereka tersebar-sebar. 他们分散了。 Mereka orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan. 他们是 已经相信主耶稣的犹太人， tetapi mereka masih terus berjaga-jaga kepada kekaisaran yang selalu mencari-cari orang Kristen. 但是他们一直对罗马帝国防备。 Pada bagian lain mereka juga masih harus berjuang antara kehidupan yang didasarkan pada keyahudiannya dan kepada kekristenan. 他们也要在 犹太教和基督教当中奋斗。
Ada orang-orang yang merasa dia lebih hebat daripada yang lain. 有的自认自以为他比别人更了不起. Ada orang-orang yang merasa dia lebih kaya dan ada yang lebih miskin. 有的认为他更富有, 有的更穷. Sehingga terjadilah persengketaan-persengketaan yang terjadi di dalam hidup orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan ini. 所以在那些已经相信主耶稣 犹太人的基督徒当中发生了争战斗殴. Tetapi mengapa sampai terjadi persengketaan, sampai terjadi perselisihan di antara mereka? 为什么在他们当中发生这些纷争呢? Yakobus mengatakan datangnya dari hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuhmu. 雅各说是因为他们白体中之私意的 战斗而来. Artinya di antara sesama orang-orang percaya pada waktu itu. 因为在他们, 就是说在他们信徒当中, mereka percaya kepada Allah, tapi di satu sisi ada hal-hal di mana mereka tidak bisa mengatasi hawa nafsu mereka. 他们是相信上帝了, 但是他们不能够克制他们的肉体的欲望. Itu sebabnya dia katakan di dalam ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. 第二节,你们贪恋还是得不着,你们杀害嫉妒又斗殴争战也不能得,你们得不着. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 因为你们不求,你们得不着. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu doakan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. 你们求也得不着,是因为你们妄求, 要浪费在你们的愿乐中. Saudara-saudara, memang hidup kita ini tidak bisa terlepas dari hawa nafsu, saudara. 是的,我们承认我们的生活离不了欲望. Inilah yang terjadi di dalam, kalau kita baca dalam semua kitab-kitab surat-surat Paulus, selalu mempertentangkan antara keinginan daging dan keinginan roh. 所以在保罗的书信, 他就强调, 肉体的欲望和圣灵. Nah, mengapa? Pertanyaannya, mengapa orang itu lebih suka hidup duniawi, tertarik pada hidup duniawi? 问题是为什么人 更被世俗的生活所吸引呢? Orang yang saya maksudnya adalah orang Kristen. Mengapa orang Kristen suka atau lebih suka untuk hidup duniawi gitu? 其实他是已经是一个基督徒了，但是为什么他的生活还是这样的世俗呢? Nah, kalau kita melihat ada beberapa hal yang kita perlu belajar. Yang pertama, karena hati mereka dikuasai oleh hawa nafsu. 第一，因为他们的心 被肉体的欲望所控制. Hawa nafsu kedagingan itu begitu kuat di dalam diri setiap orang, termasuk orang percaya. 在他们的, 身体中, 欲望是这么的强烈, 包括基督徒. Dia terus berperang di dalam hidup orang percaya. 在他里面, 他一直在争斗. Di satu sisi dia punya nilai-nilai Kristiani, tapi di sisi lain dia berhadapan dengan nilai-nilai yang duniawi. 在一方面他有基督徒的价值观, 在另一方面有世界的价值观. Ketika dia ada di tempat pekerjaan, 当他在生活, 工作场所, di mana mungkin kebanyakan teman-teman kerjanya itu orang-orang yang tidak seiman, 可能他们的同事都是不信主的人. Bagaimana dia bisa menerapkan nilai-nilai rohani supaya dia tidak terbawa oleh orang-orang teman-teman mereka? 他怎样来表达他的信仰，不至于被别人所带？ Kalau kita yang berada di kampus, 我们也在大学的， yang berada di toko misalnya， 或者在店里， kita pun menghadapi hal-hal yang sama, saudara. 我们也面对同样的问题。 Hal-hal yang berkaitan bagaimana saya bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani atau saya tidak sampai terbawa-bawa untuk menerapkan prinsip-prinsip duniawi. 我怎样实践我的, 基督观, 不至于被这个世界所带走.
Yang kedua, saudara. Selain dikuasai oleh manusia duniawi, juga karena tujuan hidup mereka adalah untuk kesenangan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Seperti anak yang tadi di awal. Tidak ada internet, dia tidak puas hidupnya. Dia tidak senang karena dia tidak bisa main internet. Kemudian yang ketiga, karena dia menjalin persahabatan dengan dunia. Nah, saudara, sekali lagi, di dalam bagian ini kita lihat orang-orang yang menjalin persahabatan dengan dunia itu menjadikan dirinya musuhnya Allah. Saudara, kalimat ini sangat keras. Kita ada di dunia, tapi tidak boleh menjadi sahabat dunia. Karena kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang sudah berdosa. Sekalipun orang berbuat baik, dosa itu tetap ada, saudara. Dan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini begitu menyebar kuat mempengaruhi banyak orang. Dan kalimat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang penerima surat Yakobus ini tahu bahwa mereka orang-orang yang Kristen yang tidak bisa bersahabat dengan dunia, tetapi mereka kemudian menjadikan dirinya sahabat dunia dan mereka kemudian menjadi musuhnya Allah. 收到雅各这个书信的基督徒，他们应该明白，他们不可以以这个世界为由，因为如果这样的话，他们就以上帝为敌。 Saudara-saudara, saya rasa kita tidak mau menjadi musuh Allah. 我相信我们每个人都不愿意成为上帝的敌人。 Kita ingin menjadi orang yang sahabatnya Allah. 我们要成为上帝的朋友。 Nah, orang-orang yang hidup di bawah hawa nafsu, yang hanya ingin untuk memuaskan diri sendiri, yang bergaul dengan dunia, Rasul Yakobus membagi mereka dalam tiga bagian. Jadi Yakobus分他们 成为三类，就是那些在欲望中生活的人。 Atau tiga sebutan bagi mereka. 或者是三种称呼。 Yang pertama, mereka disebut orang yang tidak setia. 第一就是不忠心的人. Itu ada di dalam ayat yang keempat. 在第四节. Dia katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. 你们这些淫乱的人啊. Saudara-saudara, kata setia yang dipakai di sini mempunyai pengertian penjinah. 不忠心在这里，它的原文是淫乱的人。 Kata penjinah ini seringkali dipakai di dalam perjanjian lama. 这个词时常引用在旧约。 Yaitu yang menggambarkan orang-orang umat Allah yang kemudian meninggalkan Allah untuk percaya kepada berhala-berhala. 描述那些上帝的子民因为拜偶像而远离上帝。 Nah, mereka tidak setia kepada Allah. 他们不忠于上帝。 Lalu yang kedua, kata yang dipakai di dalam ayat yang ke-8. 第二就是在第八节。 Itu dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. 你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人啊，要洁净你们的心，的手。 Jadi orang-orang yang hidup duniawi ini identik dengan orang berdosa. 所以那些世俗的人，他们和罪人一样。 Karena itu Yakobus berkata, tahirkanlah tanganmu, kemudian sucikanlah hatimu, sadarilah kemalanganmu dan merataplah dan seterusnya. 所以雅各说，你们要洁净你们的手，清洁你们的心。 Artinya orang-orang berdosa di sini adalah orang-orang yang perlu bertobat dari hidupnya yang jahat. 这些人他们要从他们的恶行悔改。 Lalu yang ketiga sebutannya adalah di dalam ayat 8 bagian B dikatakan,
orang yang mendua hati. 第三个称呼是在第八节后半节， 心怀二意的人。 Saudara, jadi orang-orang yang duniawi ini yang pertama diidentik dengan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang berdosa, dan orang-orang yang mendua hati. 所以这些世俗的基督徒他们的称呼就是不忠心的人，有罪的人和心怀二意的人。 Orang yang mendua hati adalah orang yang mempunyai dua jiwa, artinya orang yang selalu bimbang dalam hidupnya. 心怀二意的人就是他有两颗心，他犹豫不决。 Saudara, inilah situasi yang terjadi di dalam kitab Yakobus. 这是雅各所描述的当时的状况。 Dan inilah juga saya rasa, saya yakin bahwa yang terjadi dengan kehidupan orang Kristen pada masa kini. 也在我们现今的基督徒当中发生。 Orang Kristen yang hidupnya terpengaruh dengan nilai-nilai duniawi. 那些被世界价值观所影响的基督徒。 Pertempuran terus terjadi di dalam hati orang-orang Kristen. 在基督徒的生命里面时常发生征战。 Antara memuaskan diri sendiri atau memuaskan Tuhan. 就是要满足自己呢，还是满足上帝？ Nah, sekarang kita lihat bagaimana supaya saya hidup di dunia tapi tidak duniawi. 现在我们要讨论我们活在这个世界上怎样不世俗呢？ Saudara, yang pertama kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7. Jadi, kita, agar kita hidup tidak duniawi, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripada. 要使我们不活在这个世俗的生活里，我们要顺服神，要抵挡魔鬼，他就会从你逃跑。 Nasihat Yakobus adalah tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. 雅各的劝告就是你要顺服神，你要抵挡魔鬼，他就会从你逃跑。 Berarti di sini ada kontribusi daripada iblis di dalam hidup orang-orang yang masih duniawi itu. 所以在这里有牵涉到魔鬼在基督徒的生活中。 Nah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. 所以你要顺服神，要抵挡魔鬼。 Tunduk kepada Allah artinya menyerahkan diri kepada Allah. 顺服神就是你把你的身心灵交托给神。 Berserah diri kepada Allah. 你要把自己降服在神。 Karena dialah yang menciptakan kita. 因为他是创造我们。 Dialah yang memelihara hidup kita. 他坚固我们。 Bahkan dengan tunduk kepada Allah, maka dia akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. 甚至假如我们顺服上帝，我们能够从永恒的刑罚救出来。 Kita perlu melawan iblis karena iblis selalu mengintimidasi hidup kita. 我们要抵挡魔鬼，因为他一直恐吓我们。 Memberikan penawaran-penawaran yang sering membuat kita bingung untuk memutuskan. 他引诱我们，使我们时常非常的彷徨，要做什么决定。 Saudara, kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. 我们看到当主耶稣在旷野被试探。 Ada tiga hal bentuknya. 有三种形式。 Ubah batu jadi roti. 把石头变成饼。 Nah, ini kebutuhan Tuhan Yesus yang sedang lapar setelah puasa 40 hari pada waktu itu. 这是主耶稣40昼夜禁食，他觉得非常的饿。 Dia butuh makan untuk mengenyangkan tubuhnya. 他需要食物。 Cobaan yang kedua adalah jatuhkan dirimu dari atas, maka kamu akan dijaga oleh malaikat. 第二的试探就是你从圣殿上面跳下来，有天使要托住你的脚。 Ada yang menjaga, ada yang melindungi, dan tidak akan pernah apa-apa. 你会被保护，不至于受损。 Lalu yang ketiga, dunia ini punyaku. Aku bisa memberikan kepadamu kalau kamu menyembah kepadaku. 第三，这个世界是属于我的，假如你敬拜我，我就赐给你。 Ini tawaran yang menarik yang diberikan oleh iblis. 这是非常引人的，魔鬼给耶稣了。 Tetapi apa kata Yesus?
Kenyahlah iblis. Hanya kepada Tuhanlah kita harus menyembah. Saudara-saudara, kita perlu melawan iblis. Dengan tunduk kepada Allah. Yang kedua. Mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Ini ada di dalam ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, mendekat kepada Allah memang bukan sesuatu yang gampang. Ada banyak orang yang ingin mendekat kepada Allah, tapi terkendala oleh waktu. Terkendala oleh kesibukan pekerjaan. Terkendala oleh urusan-urusan. Sehingga tidak punya waktu untuk mendekat kepada Allah. Kalimat ini memperlihatkan bahwa kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat kepada kita. Seolah-olah Allah itu jauh, saudara. Sebetulnya Allah tidak pernah jauh dari hidup orang-orang yang percaya kepada-Nya. Allah melindungi, Allah menjaga kita. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kitalah yang menjauhkan diri dari Allah. Nah, pada waktu kita menjauhkan diri dari Allah, disitulah kita akan melupakan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, tetapi kita akan mengadopsi nilai-nilai prinsip-prinsip duniawi. Lalu yang ketiga. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Sekali lagi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam ayat 10 diulangi lagi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara, di dalam kita hidup di dunia ini, Allah menginginkan supaya kita rendah hati, merendahkan diri kita di hadapan Dia. Allah sangat menolak orang yang membanggakan dirinya. Menyombongkan dirinya. Saudara-saudara, seringkali orang itu kan ingin supaya dia dihormati. Dengan jabatan yang tinggi, dengan posisi yang di atas ya, supaya orang itu bisa hormat pada dia. Tetapi bukan hal seperti itu yang Allah inginkan. Yang seharusnya menjadi kerinduan kita adalah bagaimana Allah yang meninggikan kita. Bukan orang lain, bukan dunia, tetapi Allah. Saudara-saudara, kekuatan untuk melepaskan diri dari keduniawian itu membutuhkan Roh Kudus. Kekuatan dan pertolongan Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan kita. Seorang teolog Jerman bernama Reinhold Niebuhr, dia berkata demikian.
berdoa dalam doanya, Tuhan berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. 有一位德国神学家 Reinhard Niebuhr 他说， 主啊， 求你给我平静的心， 能够接受我无法改变的事， 求你给我勇气， 使我能够改变我能够做的事， 而你也赐给我智慧， 使我能够辨别他们的区别。 Saudara-saudara, di dalam pilihan-pilihan kita, kita seringkali cepat sekali mengambil keputusan. Memang kita butuh cepat, saudara. 是的，我们有时需要快。 Tapi kita belajar dari doa ini, kita perlu ketenangan untuk memutuskan. 但是我们借助这个祷告，我们需要一个坚定的心。 Kita perlu keberanian untuk mengubah. 我们也需要勇气来改变， kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. 我们需要聪明智慧能够知道他们的区别。 Contoh yang kita mau belajar pada hari ini adalah juga dari para murid Tuhan Yesus. 我们也能够从主耶稣的门徒来学习。 Saudara-saudara, tiga kali Tuhan menyampaikan apa yang akan dia alami mengenai akhir hidupnya. 主耶稣三次提到他会怎么样受死， yaitu dia akan ditangkap, akan menderita disiksa, dia akan mati, dan dia akan bangkit. 他要被抓， 受苦， 死而复活。 Tiga kali Tuhan sampaikan kepada para murid. 他三次， 提到， tiga kali di kesempatan yang berbeda. 在三个不同的场合。 Pada waktu Tuhan menyampaikan yang pertama, ada reaksi yang muncul dari para murid. 当主耶稣第一次提到这件事的时候， yaitu dari Petrus. 有门徒的反应， 第一个是彼得。 Anak manusia akan ke Yerusalem lalu akan menderita dan mati dan bangkit. 人子要到耶路撒冷， 要受难而受死复活。 Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, dijauhkanlah kiranya hal itu daripadamu. Peter 把耶稣拖到旁边， 他说， 这件事万万不可发生。 Tapi Yesus berkata, enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. 但是耶稣说， 撒旦， 你回到我后边去， 因为你不是体贴上帝的 心意， 而是体贴人的意思。 Ini yang pertama muncul reaksi dari Petrus. Yang kedua, 这是彼得的反应。 第二呢， setelah Tuhan menyampaikan yang kedua ini, maka di tengah jalan para murid ribut mengenai siapa yang paling besar di antara mereka. 当主耶稣提到这件事的时候， 门徒们在路上就争辩谁最伟大。 Mengetahui perdebatan mereka, Yesus, Tuhan berkata, siapa yang ingin menjadi besar, dia harus menjadi yang terkecil. 当主耶稣知道他们所谈论，他们所辩论的是，主耶稣说，你们当中谁愿伟大，他就应该变为最小的。 Siapa yang ingin menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan dulu. 谁愿成为首的，他就应该成为仆人。 Reaksi yang ketiga, 第三个反应, muncul dari Yakobus dan Yohanes. 从雅各和约翰身上, ini yang berkata ibunya langsung datang kepada Yesus. 他的母亲直接来到主耶稣面前。 Yesus, kalau bisa ya nanti ya, kalau kamu sudah di sorga, kasihlah anak-anakku satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri jabatan. 主耶稣， 当你在天国的时候， 当， 你给约翰和雅各在左和在右。 Saudara-saudara, kalau kita simpulkan dari tiga reaksi ini, itu menggambarkan bahwa mereka
hidup secara nilai-nilai duniawi, saudara. Jika kita mengikuti mereka tiga jenis respon, kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa mereka berpendekatan sesuatu. Memikirkan apa yang akan mereka dapatkan pada waktu mereka mengikut Yesus. Jadi, mereka mengikuti Yesus, mereka dapat mendapatkan apa? Saudara, ini berarti bahwa di dalam kita, misalnya melayani Tuhan. 就好像当我们侍奉主, masih banyak orang-orang sedang mengatakan kalau saya terlibat dalam paduan suara, apa yang saya dapatkan? 比如说，假如我参与圣诗班，我能够得到什么呢？ Kalau saya jadi pengurus di sebuah komisi, apa yang saya dapatkan? 假如我成为某一个团契的执委，我能够得到什么？ Kalau saya dilibatkan dalam kepanitiaan, apa yang saya dapatkan? 假如我在一个委员，有我能得到什么呢？ Bahkan kalau saya memberikan persembahan, apa yang saya dapatkan? 假如我奉献，我能够得到什么？ Saudara-saudara, masih ada orang-orang Kristen yang punya pikiran-pikiran seperti itu. Ini adalah pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. 还有这种的基督徒，他们有这样的观念，是不合乎上帝圣经的教导。 Ini adalah nilai-nilai yang duniawi. 这是世俗的价值观。 Tuhan, kalau saya begini, nanti saya maunya begini ya. 上帝啊，假如我这样得到的是这样。 Saudara, enggak seperti itu, saudara. 不是这样。 Yang seharusnya menjadi pertanyaan kita adalah apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan? 应该的是我已经给了什么给上帝。 Apakah pelayanan saya sudah menyenangkan Tuhan atau belum? 是不是我的侍奉已经合乎上帝的心意呢？ Apakah keterlibatan saya yang begitu banyak dalam berbagai kegiatan di gereja itu sudah memuliakan Tuhan atau belum? 我参与多么多的事项，是不是已经讨主的喜悦？ Ini adalah nilai-nilai rohani Kristiani yang kita harus miliki dalam diri kita. 这是我们需要的属灵的价值观。 Saudara, saya ingin kita melihat video ini, saudara. 我要给大家看一个视频。 Sebuah video dalam bahasa Inggris. Mungkin suaranya, volumenya tolong dibesarkan. Martinez, when you report the inventory, I'd like for you to report that we received 16 crates. 17 are coming in. You want me to write down 16? Yes, that's right. I have another purpose for the extra crate. You are on my team, right? Because I really can't use people who aren't on my team. Tell you what. You think about it tonight and give me your answer in the morning. Make it 10 o'clock. But I'll need to know if you really want this job. Good evening, sir. Javi, we need this job. For the first time in a year, we're able to pay the bills. No, Carmen, but you made it very clear. I was not a team player. He didn't want me. Maybe it's not wrong. It just looks that way. He's the owner of the factory. He asked me to write down false information, Carmen. He asked me to lie. When do you have to give him an answer? 10 o'clock. Javi, if he lets you go, promise me that you won't call me. If you don't, then I know everything is okay. Javi, I don't want us to go back. Hello?
Martinez, how are you this morning? Fine, thank you. How are you? I don't know yet. Please, have a seat. Trust you've had time to think about our conversation yesterday. Yes, sir, I did. Well, what did you decide? Are you on my team? Mr. Tyson, I am very grateful to have a job here. I cannot do as you have asked. And why is that? Because it is wrong, sir. It would be dishonoring to my God and my family to lie on that report. Do you understand what this may do to your job here? Yes, sir, I do. Javier, may I shake your hand? Young man, you just gave me the right answer. I've been looking for someone to manage inventory and shipping, and quite frankly, you were the last person on my list. But I need somebody I can trust. Will you take the job? We'll adjust your pay. I'd be honored to, sir. Good. Then the job is yours. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam film itu, ini film judulnya film Courageous, tentang seorang ayah gitu ya. 当我们看这个视频是提到一个父亲， dia banyak kebutuhan. 他有很多需要。 tagihan-tagihan yang dia harus bayar. 他有很多要付的。 Dapat tawaran untuk menjadi sebuah manager. 他被介绍成为一个经理。 Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah barang masuk 17, dia harus buat laporannya 16. 但他如果有货进17件， 他要写只有16件。 Kita tahu jawaban dia adalah itu enggak benar. 他的答复是这不对了。 Itu tidak menghormati Allah dan keluarganya. 这不尊敬上帝也不尊敬家庭。 Saudara-saudara, ini pergumulan banyak para ayah. 这是身为父亲的一个挣扎。 Bertanggung jawab pada keluarga, kebutuhan keluarga. 他要对家庭负责。 Tapi diperhadapkan dengan hal yang tidak mudah. 面对不容易的事。 Tapi bagaimana dia tetap berkomitmen bahwa dia akan tetap menghormati Allah. 但是他坚持，他仍然尊敬上帝。 Sekalipun posisi itu mungkin akan berlalu daripada dia. 可能这个职位不会给他。 Tapi dia tetap teguh, tidak akan menghormati, tidak akan tidak menghormati Allah. 但是他仍然持守，他要敬畏上帝。 Saudara-saudara, kita semua mungkin diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. 大家可能也会面对像这样的情况。 Tapi biarlah kita mau tetap pada komitmen untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. 但是我们仍然有一个戒指，我们要敬畏上帝。 Mari kita berkata dengan tekad, sekalipun saya hidup di dunia, tetapi saya hidup tidak duniawi, sebab saya mau menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. 好不好，让我们有一个节制，就是虽然我活在这个世界上，但是我不属于这个世界，我不世俗，因为我要讨主的喜悦。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak pergumulan-pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. 亲爱的主，我们晓得我们在我们的生活里，我们面对许多的挣扎挑战。 Tapi kiranya nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai firman Tuhan yang kami miliki itu menjadi kekuatan kami untuk tidak hidup duniawi. 但是让主的话语、基督价值观使我们不活在这个世俗化。 Menjadi kekuatan kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. 成为我们讨主喜悦的力量。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. Amin.
meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyi firman-Mu. Hampir tiap minggu kita menyanyi lagu ini, biarlah lagu ini boleh menjadi tekad kita. Benar-benar meletakkan firman Tuhan di dalam hidup kita dan menjadi pegangan hidup kita. Dekatkanku dengar suaramu sebagai pelita terang di jalan hidupku. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami. Sampai pada hari ini kami boleh hadir beribadah semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kami melihat ke belakang bagaimana kami melewati hari-hari kami dengan berbagai macam pergumulan, tetapi kami dapat melewatinya karena ada Tuhan yang mengasihi kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Bapa, kami berdoa buat hari-hari kami ke depan. Kiranya kami dapat terus bersandar kepada Tuhan.
kami dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Biarlah kami mau memiliki kepekaan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami di dalam kami menghadapi hari-hari kami di depan. Kami berdoa buat segala rencana-rencana kami ke depan. Mungkin ada rencana-rencana untuk mengembangkan usaha atau mengembangkan karir. Biarlah Tuhan terus menolong, memberikan hikmat bijaksana agar apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa buat sedang bergumul dengan kesehatan. Tuhan juga terus campur tangan agar ada kuasa Tuhan yang kami boleh alami, yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada kami semua. Kami berdoa buat yang sedang bergumul dengan masalah relasi-relasi, baik dengan pasangan kami maupun dengan rekan-rekan usaha kami ataupun rekan-rekan orang-orang yang dekat dengan kami. Biarlah Tuhan terus tolong kami agar kami mau belajar dari Tuhan untuk tetap rendah hati, menghormati, menghargai agar hidup yang baik itu, relasi yang terbaik dapat terus terjalin di dalam kami menjalani hidup kami. Bapa, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi ada Tuhan yang menguasai hidup kami. Kami berdoa buat negara kami secara khusus di dalam masa-masa akhir bulan ini akan menjalani kampanye. Tuhan, ada 3 calon yang sudah ditetapkan untuk mengikuti kampanye, untuk menjadi presiden dan wakil presidennya akan dipilih pada tahun depan. Kiranya Tuhan yang campur tangan agar di dalam proses kampanye semuanya dapat berjalan dengan baik. Tidak ada bentrokan-bentrokan, tidak ada pertikaian-pertikaian, tidak ada hati yang saling menjelek-jelekan, saling yang membenci satu dengan yang lain. Tapi semuanya boleh bergembira untuk menjalani rangkaian kampanye ini sampai kepada hari pesta demokrasi pada bulan Februari untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kami percaya Tuhan, negara ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrol dan Tuhan yang campur tangan. Kami berdoa buat Presiden Jokowi yang masih akan terus memimpin dan akan mengakhiri pemerintahannya setelah pemilihan tahun depan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini bersama-sama dengan jajarannya untuk menyelesaikan masa baktinya dengan baik. Menyelesaikan apa yang diprogramkan untuk kebaikan bagi bangsa ini. Dan siapapun yang akan terpilih nantinya untuk menggantikannya, orang tersebut dapat meneruskan atau melakukan apa yang lebih baik lagi daripada apa yang sudah ada pada masa saat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan terus campur tangan. Kami juga berdoa buat Sinode GPMRI yang tahun depan akan mengadakan sidang raya. Bapa, kami terus berdoa buat para panitia yang sedang mempersiapkan rangkaian sidang raya ini. Tuhan yang campur tangan, bahkan kebutuhan dana, kiranya Tuhan juga yang mencukupkan, menyediakan, sehingga rangkaian dana yang dibutuhkan dapat melancarkan rangkaian kegiatan sidang raya. Dari hari pertama sampai hari terakhir, semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Karena doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan jawaban kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara, tatkala kita bicara tentang berkat Tuhan, selalu kita berpikir soal materi. Kita jangan lupa bahwa nafas hidup, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk beribadah, itu juga berkat Tuhan yang tidak ternilai. Kita akan menyampaikan persembahan, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun di kotak persembahan di depan dan di belakang, juga menaruh scan QRIS. Kita menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan, kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Dengan anugerah-Mu, bagi hari ini kami boleh datang beribadah di rumah-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh menaikkan doa, bahkan kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman, melihat wajah-wajah yang kami kasihi, sungguh suatu sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, bahkan pada hari ini Engkau juga memberi kami kesempatan memberi persembahan. Ketika kami memberi lebih Tuhan, jangan biarkan kami sombong, dan ketika kami memberikan sedikit, jangan biarkan kami kecil hati. Biarkan kami memberikan dengan semua kerelaan sesuai dengan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengingat, kalau Engkau memberi kami kecukupan, bahkan berkelebihan, ingatkanlah kami bahwa semua ini adalah kemurahan daripada Engkau. Berikan kami rendah hati untuk mengerti ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami kekurangan, berikan kami kesabaran untuk tetap bersandar pada Engkau. Karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami, dan kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mau kembalikan semua kemuliaan kehormatan pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Oh,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom seluruh jemaat ya Pemri Kemurnian. Lebih semangat lagi dong. Shalom. Nah, gitu dia. Ya, kita akan mendengarkan beberapa warta ya. Ada warta sukacita, ada warta dukacita. Yang sukacita dulu deh ya. Di tengah-tengah kita hadir saudara-saudari yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita beribadah ya. Bagi nama yang dipanggil, maka silakan berdiri di sana aja, di tempat duduknya ya, supaya kita semua tahu. Yang pertama adalah PV dan mamanya, Ibu Lila, berada di tengah-tengah kita, di belakang. Silakan duduk. Dan Bapak Asin dan Ibu Acai. Ya. Selamat datang, kita senang sekali Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua berada bersama dengan kita di sini beribadah bersama-sama. Berita duka cita, ada dua keluarga yang mengalami duka cita. Yang pertama adalah telah kembali ke rumah Bapa di surga, saudara Henry, suami dari saudari Eng Ali, papa dari pendeta Harris atau ayah mertua dari guru Injil Atalia. Dalam usia 83 tahun pada hari Minggu yang lalu dan telah dikremasi pada hari Selasa tanggal 14 November di krematorium Tabita Ukrida. Yang kedua adalah telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Lim Syakjan dalam usia 69 tahun pada hari Jumat 17 November disemayamkan di rumah duka di lantai dasar rumah duka Jelambar, lantai dasar dan beliau lantai dasar ruang lili. Almarhum adalah adik dari Ibu Lim Tai Fong dan paman dari Ibu Lisu, Ibu Lina dan Bapak Jauhari ya. Dan itu adalah ibadah-ibadah yang diadakan di rumah duka. Baik hari ini malam ini ada jam 7 malam. Besok hari Senin jam 7 malam juga ya di Rumah Duka Jelambar. Dan majelis dan jemaat GPMRI Kemurnian turut berduka, kiranya Roh Kudus menghiburkan kedua keluarga yang berduka cita ini. Kita melihat pada persembahan syukur Natal, jemaat dapat memberikan persembahan syukur Natal dengan cara ditransfer ke rekening gereja yang di BCA atas nama Gereja Pemberita Injil maupun dimasukkan ke dalam amplop putih, tulis di amplop tersebut persembahan syukur Natal dan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan maupun yang ada di belakang ya. Dan persembahan ini bisa diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang ketiga, upacara penyerahan anak tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Januari tahun 2024 jam 9:30 dalam kebaktian yang kedua. Jadi bagi para orang tua yang ingin menyerahkan anaknya harap memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang tua harus sama-sama telah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, salah satunya itu adalah anggota GPMRI.
Ketiga, wajib mengikuti kelas pembinaan secara online melalui Zoom sebanyak 4 kali pertemuan. Dan pertama kali, pertemuan yang pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Desember jam 1 siang. Ya, jangan lupa. Setiap hari Minggu jam 1 siang Zoom meetingnya ya. Nah, jemaat dapat mendaftarkan diri kepada Guru Injil Roslani baik melalui WA maupun kalau ketemu penginjil Roslani silakan infokan kepada dia. WA-nya, WA Ibu Roslani ada di warta jemaat, Bapak Ibu bisa lihat dari sana. Kita lihat e-poster untuk minggu depan. Natal, di dalam rangka Natal ini gereja akan membahas tentang nyanyian yang ada di dalam Alkitab. Ada 4 nyanyian dan setiap minggu akan dibahas. Minggu depan yang pertama adalah nyanyian Maria dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Bapak Ibu bisa membacanya dulu di rumah, kemudian merenungkan pertanyaan ini. Apakah arti bahagia dalam hidup saudara? Yang kedua, mengapa sulit untuk percaya dan berserah pada Tuhan dalam segala hal? Yang ketiga, bagaimana Anda memahami kuasa Allah yang besar di tengah pergumulan hidup? Nah, minggu depan Pendeta Castelia akan menyajikan dari nyanyian Maria ini, ya. Nah, harap Bapak Ibu sekalian bisa minggu depan kita bisa datang kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa teduh.